yang kalian inginkan? Mempergunakan kau untuk kepentinganku, Kakang Bajil. Akulah yang membebaskan, bukan Kamanda. Semua ini kulakukan karena aku tidak setuju dengan keputusan Gusti Prabu yang telah dipengaruhi oleh Kamandanu. Demi keamanan negara, hukumanmu tidak cukup hanya pengasingan ke Dompu. Kau harus dihukum mati. Rupanya kau menjebakku, Ramapati. Kau terlambat, Kakang. Seluruh isi keraton sudah menganggap kau melarikan diri. Sebagai pati, aku wajib membawa kepalamu kembali ke keraton. Iya, Dom. Manusia licik. Iya. Dengar, Bajil. Siapapun yang menghalangi keinginanku, ku binasakan. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik, Ramapati. Kami terpaksa membunuhnya, Gusti. Kakang Bajil melakukan perlawanan. Tapi biarlah Kamandanu yang mengusut peristiwa ini. Bajil tidak mungkin melarikan diri. Buktinya, Paman Ramapati menangkapnya. Belakangan ini, banyak hal yang tidak wajar di keraton. Aku memang belum bisa membuktikannya. Tapi sudah banyak korban yang jatuh. Paman Tambi yang penuh pengabdian dituduh memberontak. Begitu juga Paman Panji Jangkung, Paman Wiranagari, Paman Gajah Biru. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hati-hati. Mereka adalah orang-orang tuca. Maksud Kakang? Mereka adalah orang-orang hukuman mati yang menjadi pajiduman negara. Biasanya mereka diperintahkan untuk membunuh para pejabat yang menyeleweng. Kenapa mereka hendak membunuh kita?
Pasti ada orang dalam yang memanfaatkannya. Bayi di perutnya. Betul kakak, sudah ambil tua. Bibi. Tidak apa-apa, Uni. Dia pasti menuntut balas atas kematian Paman Bajil, Uni. Bukankah justru Kakang yang membela Paman Bajil selama ini? Untuk apa aku punya orang kepercayaan kalau membereskan satu orang saja tidak mampu, Eden? Saat ini Kamandano pasti menertawakan aku. Orang-orangku tidak ada yang becus. Jangan salahkan mereka, Ramapati. Mereka memang bukan tandingan Kamandano. Aku memang sedang menunggumu, Nyai. Karena hanya kau yang mampu menaklukkan Kamandano. Aku tidak mungkin bertanding dengan Kamandano. Kau tahu, dia kesatria momonganku. Apa artinya mengorbankan seorang momongan, Nyai? Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Aku selalu memenuhi permintaanmu, Ramapati. Tapi tidak untuk yang satu ini. Mintalah bantuan pada orang lain. Tapi hanya kau yang bisa, Nyai. Ayolah, Nyai. Aku mohon. Selama ini aku tutup mulut tentang siapa sebenarnya dirimu. Karena aku menghargaimu. Kalau sampai isi keraton ini tahu bahwa kau selir Kakang Sora, pengkhianat kerajaan, kau pasti tahu akibatnya. Juga putramu yang telah jadi rakyat tumenggung di Doho. Kau harus ingat itu. Kau mengancamku, Ramapati. Aku hanya mohon pengertianmu, Nyai. Aku memang berhutang budi padamu. Aku tak pernah lupa. Tapi
Kalau kau penuhi permintaanku yang satu ini, maka semua hutang budimu terlunasi. Dengan mengorbankan Kamandanu? Aku tahu kau membenci Kamandanu karena Gusti Prabu lebih percaya Kamandanu daripada dirimu. Itu persoalannya. Dan kau selalu membelanya. Aku datang justru untuk menolongmu, Ramapati. Aku bisa membuatmu kembali menjadi kepercayaan Gusti Prabu. Aku akan meracuni Gusti Prabu, dan kau yang menyembuhkannya. Apa maksudmu? Aku akan memberimu obat penawarnya. Kau pasti setuju, Ramapati. Kau memang cepat mengerti maksudku, Nyai. Kau tukar nyawa Kamandanu dengan kepercayaan Gusti Prabu. Aku hanya tidak mau ada korban. Dan untuk rencanaku ini, aku tidak mau ada pihak lain yang terlibat. Inilah darah dagingmu, Kakang. Dia seorang perempuan yang cantik. Tapi sayang, kau, ini semua gara-gara Kamandanu, Kakang. Nampaknya bayimu amat sehat. Siapa kau? Oh, Nyai. Terima kasih, Nyai, telah menolong saya malam itu. Sudah satu purnama penuh aku mengamati kamu. Tapi jenazah itu belum juga kau kuburkan. Bukankah dia akan makin menderita di alam baka? Saya berjanji akan membawa kepala Kamandanu sebelum menguburkannya. Kamandanu? Kalau kau benar-benar ingin membunuhnya, aku bisa membantumu. Oh. Tapi kau harus memenuhi dua persyaratanku. Apa, Nyai? Sebutkan. Pertama, kau harus menyerahkan bayimu padaku. Oh. Kedua, kau pernah bilang kau kenal dengan Resi Wisambudi. Sekarang dia sedang mengobati teman saya, Nyai. Bagus. Kalau begitu, lebih mudah kau menyuri bubuk racun Himalayanya. Aku membutuhkannya. Aku menunggumu di Gapura Selatan saat purnama nanti, Sambi. Jangan lupa racun dan obat penawarnya. Apa sudah pernah kau pikirkan matang-matang? Menerima usul Nyai. Hati-hati. Hati Nyai tidak pernah lurus. Bisa-bisa bukannya kepercayaan Gusti Prabu yang kau peroleh, tapi tuduhan engkau yang meracuni Gusti Prabu. Karena hanya yang punya penawarna yang punya racun. Aku sudah membacanya, Birawa. Tapi bukan aku yang akan jadi pecundangnya. Banyak hal yang harus kau waspadai. Kalau Nyai tidak mau menyerahkan obat penawarnya, atau dia minta syarat yang macam-macam, bagaimana?
Ampun Nyai, hamba hanya seorang utusan. Kau telah dikhianati Nyai Dewanggi, Sambi. Karena sebenarnya Nyai Dewanggi adalah Gurunda Kamandanu. Karena itu sebaiknya kau bekerja sama denganku. Jangan kau temui lagi Nyai Dewanggi. Tetaplah kau laksanakan tugasmu. Setelah itu, pembawa surat ini akan mengantarmu ke tempat yang aman. Aku akan menemuimu di sana. Soal Kamandanu, aku akan menyerahkan kepalanya kepadamu jika tugasmu telah terlaksana dengan baik. Ayo, ikut aku. Aku dengar ilmu kanuraganmu maju pesat anakku. Aku tidak salah memilih Kamandanu sebagai pelatihmu. Ini semua berkat petunjuk Gusti Romo. Ini Kakang Mas. Tapi Nanda ingin Paman Ramapati saja yang melatih Nanda, Gusti Romo. Kenapa, anakku? Apakah ilmu Kamandanu sudah kau pelajari semua? Gusti! Gusti Romo! Kakang! Gusti! Gusti! Kakang Mas! Gusti Romo! Gusti Prabu terkena racun, Gusti Nyai. Gusti Nyai dimohon. Aku tahu. Kembalilah. Baik. Pancung mereka malam ini juga. Baik, Gusti. Ayo, tunggu sebentar, Paman. Izinkan saya memeriksa lebih seksama untuk penyelidikan lebih lanjut. Periksalah, Kamandanu.
racun ini bisa lolos dari cawan tolak racun. Saya yakin racun ini berasal dari tempat yang jauh dari keraton, Gusti Ratu. Benar, Gusti Ratu. Kamandanu benar. Gusti Prabu terkena racun Himalaya. Pada purnama seperti saat ini, cawan tolak racun tidak mampu menolaknya. Kalau begitu, pasti bukan penggawa itu yang melakukannya. Lantas siapa perkiraanmu, Kamandanu? Pasti ada orang luar yang melinap ke dalam keraton. Kalau sampai ada orang luar yang masuk, berarti itu kesalahanmu sebagai kepala pengawal keraton, Kamandanu. Keraton ini sudah tidak aman. Jadi, karena kelalaian paman Kamandanu, Gusti Romo... Jaya Negara. Racun ini amat ganas. Gusti Prabu hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Saya berjanji akan mendapatkan obat penawar racun itu, Gusti Raden. Kalau saya gagal, kepala saya sebagai gantinya. Terima kasih, Paman. Rupanya kau yang mengatur semua ini. Kau benar. Ini bubuk racun Himalaya. Aku telah melaksanakan tugasku. Sekarang, mana kepalanya Kamandanu? Masih ada satu lagi kewajibanmu, Sambi. Jangan ingkar, Ramapati. Aku sudah mengkhianati perjanjianku dengan Nyai Dewanggi. Demi kepala itu. Menghadapi Gusti Prabu, kau di pihakku. Menghadapi Kamandanu, aku pasti di pihakmu. Karena itu, jangan khawatir. Katakan secepatnya padaku. Apa yang kau inginkan dariku? Obat penawar racun ini, Sambi. Aku membutuhkannya juga dan kau belum menyerahkannya padaku. Aku tidak pernah menjanjikan obat penawar itu kepada Nyai. Jangan main-main, Sambi. Kepalaku taruhannya. Kuda itu sudah menunggumu. Sebaiknya kau cepat pergi. Bawa obat penawar ini padaku. Ingat, anakmu di tangan Nyai Dewanggi si pengkhianat itu. Nyai Dewanggi si pengkhianat itu.
Kau memang licik, Ramapati. Dan dulu kau adalah musuhku. Kalau kau mempermainkan aku... Ah, berangkatlah. Dan jangan lupa membawa obat penawar racun ini padaku. Lenyapkan dia setelah obat penawar racun ini di tangan kalian. Jangan sampai obat penawar racun ini jatuh ke tangan Nyai Dewangi. Paham? Nyai, mana obat penawar yang kau janjikan itu? Ada yang menusukku dari belakang, Ramapati. Apa ada orang lain yang tahu rencana kita? Hanya kita berdua, Ramapati. Lalu... kau tidak menuduhku, kan, Nyai? Aku akan menyelidikinya. Siapapun orangnya, tidak akan lepas dari cengkramanku. Lalu kapan aku memperoleh obat penawar itu, Nyai? Aku harus mencari Sambi. Telah menolong temanmu. Tapi kenapa kau mencuri racun itu, Sambi? Aku kemari untuk memohon obat penawar racun itu, Ki. Aku terkena racun itu. Kau mau menipuku lagi? Kau tak akan dapat kembali kemari kalau terkena racun itu. Cepat, Ki. Cepat. Aku sudah tidak tahan lagi. Obat itu ada di dalam hati, Sambi. Selama hatimu kotor, tak akan pernah bisa kau menemukannya. Berikan obat penawarnya. Sudah kuduga sejak pertama kali datang, kalian bukan orang baik-baik. Karena itu, tidak gampang kalian dapatkan obat penawar itu. Kalian berdua manusia penuh darah. Matamu akan buta, Dwi Pangga. Dan matimu akan sengsara, Sambi, kalau kalian tidak mau bertobat.
Hutangku sudah kubayar. Aku harus pergi. Jangan pergi dulu, Kakang. Aku masih butuh bantuanmu. Di mana obat penawar racun itu, Kakang? Kakang pasti tahu tempatnya. Sebagai imbalannya. Aku tahu. Kakang pasti membantuku. Dan sebagai imbalannya. Di mana obat penawar racun itu? Kakang? Carilah sendiri, Nyai. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Obat penawar racun itu pada kami, Nyai. Rupanya anjing-anjing Rabapati yang mencegatku. Dan ini perintahnya, sekaligus mengantarmu ke alam baka. Kau keterlaluan, Ramapati. Aku harus membuat perhitungan denganmu.
Paman. Ada apa, Panji? Panji kangen sama ibu, Paman. Panji mau ke makam ibu. Paman masih banyak tugas, Panji. Paman harus menyelamatkan Gusti Prabu dari racun orang jahat. Kalau tugas Paman sudah selesai, kita segera berangkat ke Kurawan. Tunggu, Uni. Jaga Panji. Iya. Kalau gagal, kepala hamba sebagai gantinya. Aku tidak pernah menjanjikan obat penawar racun itu pada Nyai. Maaf, Paman. Ada orang yang menyelinap kemari. Aku tidak mengerti maksudmu. Atau kau sudah mencurigaiku menyembunyikan seseorang? Bukan itu, Paman. Tapi izinkanlah saya untuk berkeliling, memeriksa sejenak. Kau sudah menuduhku, Kamandano. Kau kira aku siapa? Hah? Kau lupa pada kedudukanmu. Saya bertindak demi kepentingan Sang Prabu. Paman tahu itu. Atau kau mulai memata-mataiku? Siapa yang menyuruhmu? Dari tadi aku di sini, dan tak seorang pun yang melintas. Tapi kau mengatakan ada penyelinap. Apa aku percaya kau tak punya maksud-maksud tertentu? Kau jangan ngelunjak, Kamandano. Kalau tak ingat pada akarmu, sebentar lagi kau roboh. Kau rapuh. Baik. Saya akan pergi mencarinya ke tempat lain. Kalau memang ada yang datang ingin menemuiku, turunlah. Aku bersedia berbicara. Aku akan melindungimu. Eyang. Kenapa kau belum tidur, Tanca? Saya ingin menolong Gusti Prabu, Eyang. Dari mana kau tahu? Saya dengar Gusti Prabu terkena racun yang sangat ampuh. Saya punya saudara angkat yang punya obat penawar segala racun, Eyang. Rupanya kau sudah tahu persoalanku. Sudah mengerti apa yang kupikirkan. Siapa nama saudaramu itu? Meisin, Eyang. Meisin. Meisin. Orang itu menghilang, Uni. Kita harus segera berangkat ke Bukit Penampihan. Tapi Panji Kakang, dia pergi dan belum pulang. Dia benar-benar rindu pada ibunya. Anak itu betul-betul berani. Dia pasti ke Kurawan. Kita terpaksa harus menyusulnya, Kakang. Saya akan siapkan perbekalan. Ini, Kakang? Iya. Bagaimana aku bisa masuk, Panji? Bantulah aku, Tanca. Soal apa? Temani aku ke Kurawan. Ke kuburan ibumu?
malam-malam begini. Tiba-tiba saja perasaanku tak enak. Aku ingin menemui ibuku. Kalau hanya itu, kau tak perlu kekurawan. Aku punya seorang yang bisa mendatangkan roh di keraton ini. Hah? Mendatangkan roh? Ya, kita datangkan roh ibumu. Kalau sudah datang, aku bisa bicara dengan ibuku? Ya, bisa. Tapi, sebenarnya untuk apa kau ingin ketemu ibumu? Karena kalau tidak ada urusan yang penting, kasihan jauh-jauh ibumu datang. Aku ingin menanyakan soal romoku. Aku ingin tahu romoku masih hidup atau sudah mati. Sudah lama aku tidak ketemu romoku. Bagaimana ibumu bisa tahu soal romomu? Kalau romoku sudah mati, pasti dia bertemu dengan ibuku. Dan aku ingin menanyakan siapa pembunuhnya. Aku harus balas dendam, Tanca. Aku bisa membantumu, Panci. Eyang. Aku bisa memanggil roh ibumu. Jadi, Eyang juga bisa? Panji, anakku, aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Ibu, romomu memang sudah lama telah tiada, anakku. Pasti kau ingin tahu siapa yang membunuh romomu. Romomu, seperti juga aku ibumu, dibunuh oleh pamanmu sendiri, Kamandanu. Agar kau tidak dendam padanya, pamanmu berusaha memeliharamu sebaik mungkin. Ibu bangga kalau kau benar-benar ingin balas dendam, Panji. Minuman ini pada pamanmu. Selamat tinggal, Panji. Ibu. Panji? Balaskan dendam ibumu dan romomu, nak. Balaskan. Balaskan dendam ibumu dan romomu, nak. Panji. Panji. Ada apa, Panji? Maafkan Panji, Paman. Kemana saja kau, Panji? Panji dari Sumber, Bi. Bibi dan Paman hampir saja mencarimu ke Kurawan. Hati-hati di rumah, Panji. Paman dan Bibi akan pergi ke Bukit Penampian. Ya, Paman.
Jangan pergi jauh-jauh, Panci. Hmm. Kabarnya, keberangkatan Gusti Kamandanu dan Sakawuni ke Bukit Panampian untuk mencari Tunjung Biru Gusti, ahli obat terkenal itu. Kamandanu dan Sakawuni takkan pernah kembali ke keraton. Sekarang tinggal urusan Tunjung Biru. Biar kami yang mengurusnya, Gusti. Kau jangan coba-coba, Wedeng. Ini urusan besar, urusan negara. Tunjung Biru punya ilmu yang tinggi. Kau pikir kau mampu mengalahkannya? Kirim Pajideman Kakek Angin ke sana. Kirim Pajideman Kakek Angin ke sana. Aku melihat kelakuan Panji semalam. Agak aneh, Kakang. Tidak biasanya dia memberikan bekal air minum padamu. Oh, itu. Barangkali itu hanya permintaan maafnya saja. Mungkin dia pergi tadi malam tidak pamit padamu, Wuni. Penampihan ini tertutup bagi orang luar. Kebetulan sekali kami bisa bertemu langsung dengan Nyai Tunjung Biru. Aku tidak pernah berurusan dengan kalian. Kamesin. Tanja. Cepat, serahkan obat penawar racun itu, Mesin. Aku tidak mengenalmu.
Dan aku bukan mesin. Akan kubuktikan kau mesin. Bekas pukulan Aji Tapak Wisaku di bahu kirimu pasti masih ada. Akan kubuktikan kau mesin. Bekas pukulan Aji Tapak Wisaku di bahu kirimu pasti masih ada. Kalau kau tidak menyerahkan obat penawar racun itu, Aji Tapak Wisaku akan merebus jantungmu. Aku sudah meninggalkan keduniawian. Kenapa kau masih mengejarku? Aku hanya butuh obat penawar racun itu, Meishin. Sudah berkali-kali kau katakan itu, tapi aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Rupanya kau berlagak bodoh, Meishin, dan mau main-main denganku. Hanya tabib Uang yang bisa menyembuhkannya. Kalau memang Sang Prabu terkena racun ini. Tapi sayang, beliau telah tiada. Kakak. Tabib Wong mempunyai salah seorang murid. Namanya Nyai Paricara. Tapi ibu tidak tahu di mana dia sekarang. Aku bersedia membantumu, Tanca. Karena aku memang ingin mengabdi pada kemanusiaan. Dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Paman Wong, aku sudah bertekad untuk meninggalkan duniaku yang dulu. Dan aku telah mengganti namaku dengan Nyai Paricara. Aku ikut kalau begitu. Jalan hidup manusia berbeda. Satu sama lainnya, Tanca. Jalanmu masih panjang. Suatu ketika kelak, kau akan mengambil keputusan yang sesuai dengan hati nuranimu. Tapi aku merasa bahagia dekatmu, Kak Mei. Panggil aku Nyai Paricara. Oh, ya Nyai Paricara. Cobalah kau pelajari ilmu serap sewu penampihan. Ilmu ini sudah 7 turunan tidak dipergunakan. Sebagian orang menganggapnya sudah lenyap. Tapi barangkali bisa berguna untuk menyerap racun itu.
Kamandanu bisa selamat dari racunmu. Sebagai ketua padepokan Kakyangin, aku sendiri yang akan membunuh Kamandanu. Tidak hanya Kamandanu, Birawa. Aku mau semua yang ingin menyembuhkan Gusti Prabu kau bereskan. Ini sudah rencanaku. Ada atau tidak obat penawar racun itu, Gusti Prabu harus kusingkirkan. Sudah waktunya omonganku Jayanegara naik tahta menggantikan Romonya. Dan aku harus menjadi otak yang mengatur kerajaan ini. Bagaimana dengan janjimu dengan Gusti Raden? Nampaknya ada orang dalam yang hendak mencelakakan Gusti Prabu. Semua tabib yang kita panggil selalu terbunuh di perjalanan. Nampaknya hamba takkan berhasil memenuhi janji hamba. Karena itu, hamba hendak menyerahkan kepala hamba. Tapi berilah hamba kesempatan sampai Gusti naik tahta menggantikan Sang Prabu. Hamba ingin menikmati kebahagiaan hamba, meski sekejap saja. Menyaksikan orang yang paling hamba kagumi naik tahta. Berlega hati orang yang hamba bimbing selama ini menjadi manusia yang sempurna di dalam keraton. Aku tahu Paman memang mengendaki aku segera naik tahta, dan aku sudah menangkap apa yang Paman rencanakan. Tapi bagaimana dengan Romo? Setiap orang pasti mati, Gusti. Tapi kematian Gusti Prabu saat ini adalah yang paling tepat. Maksud hamba, daripada Gusti Prabu menderita lebih lama lagi, karena tak ada lagi obat yang mampu menyembuhkan. Barangkali Paman benar. Tapi Paman jangan takut. Paman pasti kuangkat sebagai penasehatku kalau aku benar-benar naik tahta. Paman Ramapati hendak berbicara denganmu. Panji, ayo pulang. Tidak, Paman Wedeng. Aku mau di sini saja menunggu Paman Kamandanu. Ayo. Loh, kemana? Panji. Paman Kamandanu. Panji, Bibi. Awas, Panca. Yeah.
Satria jiwamu. Aku ingin menolongmu, tapi kau pasti mengenal jurus-jurusku. Mesin. Saya Nyai Paricara. Gusti Prabu sudah tak banyak lagi, Nyai. Tapi obat penawar itu belum kau serahkan padaku. Aku tidak akan mengingkari janjiku, Ramapati. Asal jangan kau ganggu anakku. Tentu, Nyai. Apa rencanamu? Kau tak perlu tahu, Ramapati. Gusti,
Mereka sudah tiba di keraton. Rupanya kau Kamandanu, pendekar pilih tanding keraton ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saya tidak mengerti. Akulah yang meracuni Gusti Prabu Kamandanu. Dan tugasmu adalah menangkapku. Ramapati. Aku telah membayar janjiku, Ramapati.
Kau telah membunuh orang yang meracuni Gusti Prabu, yaitu aku. Kau akan menjadi pahlawan keraton dan menjadi kepercayaan Gusti Prabu kembali. Tapi kau harus ingat janjimu. Jangan kau ganggu anakku. Nyai Dewanggi lah yang telah meracuni Gusti Prabu. Nyai, Nyai. Di dunia kekuasaan, sering kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, Kamandano. Maafkan aku. Lebih penting menyembuhkan Gusti Prabu daripada mengurusi bangkai pemberontak itu. Tabib yang hamba janjikan telah tiba, Gusti. Suruh dia masuk. Berkat Paman Ramapati, kaum Balelo yang dipimpin oleh Nyai Dewanggi berhasil dilumpuhkan, Gusti Romo. Aku dengar, selain Nyai Paricoro, Kamandanu juga telah menyembuhkan aku dengan ilmu serap sewu penampihannya. Kamandanu, tunggu kau di Rabun Carat. Aku, Arya Dipangga.